Di sini ada yang bertanya, bolehkah menerima dana daripada orang kafir untuk tidak untuk tujuan dakwah? Jawapannya, tak wajar. Tak wajar bagi seorang Muslim untuk menerima dana bantuan secara amnya daripada orang kafir. Apatah lagi dana bantuan untuk tujuan dakwah daripada orang kafir. Itu lagi tidak wajar. Jangan lupa bahawa tangan yang menerima adalah tangan yang hina berbanding dengan tangan yang memberi, iaitu tangan yang menderma. Ya? Seperti mana dalam hadis, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Wal-yadul ulya hiyal mu'ti. Dan tangan yang di atas ialah tangan yang memberi. Wal-yadul sufla hiya. Dan tangan yang di bawah ialah tangan yang menerima. Jadi kita kena ingat, itu asas. Tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Perbuatan kita menadah itu adalah satu kehinaan. Maka hendaklah seorang itu sedaya upaya mengelak daripada meminta-minta. Kecuali kalau seorang itu memberi kepada kita tanpa diminta, maka itu adalah satu kurniaan daripada Allah yang Allah turunkan atas kita. Ya? Hendaklah kita, sekiranya tidak ada apa-apa halangan, ya, maka kita terima, tak ada masalah. Sekiranya kita tidak meminta. Ya? Tapi kalau kita minta, maka itu adalah satu penghinaan. Adapun pemberian orang kafir, di sini kita kena berhati-hati, ya. Kerana al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sentiasa meninggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Masakan kita boleh membiarkan, kita boleh mengizinkan orang kafir menjadi lebih mulia daripada kita? Seperti mana dalam soal memberi dan menerima. Kita dah sebut tadi, orang yang memberi adalah orang yang mulia. Orang yang menadah adalah orang yang yang hina. Tapi di sini kita membiarkan orang kafir itu memberi dan kita pula menadah. Tanpa kita sedar, kita telah menghina diri kita. Kita telah menghina agama kita. Ya? Maka di situ kita perlu tegas bahawa seorang Muslim tidak wajar menerima pemberian orang kafir. Kecuali jika ada sebab-sebab. Atau kita kata, kecuali jika ada tujuan dia. Kita menerima untuk kita nak mendekati dia. Kita terima pemberian dia kerana kita ada hubungan. Kita ada hubungan baik dengan dia. Maksudnya kita kenal dia. Kita saling, memang biasa kita saling bertukar-tukar hadiah pemberian dengan dia. Dia jiran kita atau orang yang tinggal di tempat tinggal kita. Maka kita menjaga hubungan yang baik dengan dia. Maka di situ tak ada masalah untuk kita terima pemberian dia. Kerana ini ada tujuan di sebaliknya, iaitu untuk kita mendekati dia. Supaya kita, apabila kita mendekati dia, baru mudahlah orang itu akan menerima dakwah Islam daripada kita. Tapi kalau kita menolak, ya, menolak, macam mana kita nak mendekati dia? Ya? Kalau dengan sebab macam tu, tak ada masalah. Adapun berkenaan tentang pertanyaan menerima dana daripada orang kafir untuk tujuan dakwah, ini memang kita kata jelas tak wajar dan perlu dielakkan. Kerana jelas kalau kita lihat, ada satu yang bertentangan di sini, ada satu contradiction di sini. Macam mana pula orang kafir memberi dana bantuan untuk dakwah? Kalau benar-benar dia setuju dengan agama, kalau benar-benar dia nak gerakkan dakwah, dia akan terima Islam dulu, dia akan memeluk Islam dulu, baru dia menghulurkan bantuan. Maka di sini ada satu yang tak kena. Sama ada udang di sebalik batu, ada tujuan-tujuan yang tersirat di mana dia nak dia memberi kita dana kononnya untuk tujuan dakwah, tetapi dia lebih kepada satu perangkap untuk memperangkap kita, untuk membuatkan kita terhutang budi dengan dia, untuk membuatkan kita terikat dengan dia. Dan ini berlaku, ini bukan pertama kali berlaku, sudah banyak berlaku di mana orang kafir memberi bantuan kepada negara-negara Islam, ya, sehingga akhirnya negara Islam itu tidak dapat bergerak membuat keputusan melainkan dengan dia minta izin daripada si orang kafir tadi tu. Kenapa? Kerana dia khawatir dia kalau dia melakukan sesuatu, dia akan mengguris hati orang kafir itu dan akhirnya orang kafir itu tidak lagi akan memberi dana. Lihat bagaimana kehinaan sebahagian daripada negara Islam, sebahagian daripada orang-orang Islam. Akhirnya segala tindak tanduk dia adalah dengan melihat dengan restu orang kafir.
Dan hendaklah kita yakin bahawa ini barangkali antara sebabnya dia memberi kita dana untuk kononnya tujuan dakwah, tetapi sebenarnya tidak lebih daripada supaya kita tidak berkata buruk terhadap dia, supaya kita tidak menyerang dia, supaya kita tidak membongkar kesesatan, keaiban dan muslihat dia. Ini banyak berlaku, ya. Maka buat apa kita nak terima bantuan daripada mereka kalau kita tahu bahawa akhirnya inilah dia implikasi. Maklum bahawa kita manusia, kalau kita sudah terima bantuan daripada, kalau kita terima sesuatu daripada orang lain, manusia sifat dia ialah dia akan terhutang budi dengan orang tersebut. Ini lumrah, ya. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu, bertukar-tukarlah hadiah, niscaya kamu akan saling berkasih sayang sesama kamu. Ini adalah tuntutan untuk kita bertukar-tukar pemberian dan hadiah sesama Muslim. Tujuannya adalah untuk kita mengeratkan kasih sayang dan silaturahim antara kita. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini ialah orang kafir cuba nak mempergunakan hadis itu dengan tujuan untuk mengikat hati orang-orang Islam. Dan orang Islam, sebahagian mereka jahil, tidak tahu muslihat di sebaliknya, mereka terima bantuan. Akhirnya, tak semena-mena mereka lebih mengasihani orang kafir berbanding dengan saudara Muslim mereka. Banyak sahaja kita lihat pertubuhan-pertubuhan yang lebih menjaga hati orang kafir berbanding kerajaan Muslimnya. Dia berhati-hati kalau nak berbicara tentang orang kafir, berhati-hati daripada nak mengucapkan keburukan, kesyirikan dan kekufuran. Tetapi bila nak berbicara tentang kerajaan Muslimnya, dia sanggup memaki hamun. Lihat kesan daripada menerima dana bantuan daripada orang-orang kafir. Sebab tu kita sebutkan di awal tadi, dia adalah satu yang tidak wajar, ya. Apatah lagi kononnya untuk tujuan dakwah. Sedangkan Allah telah berfirman, walan tardha anka al-yahud wal nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sama sekali tidak akan redha dengan kamu, wahai orang Islam, sehinggalah kamu ikut agama mereka, ya. Sekalipun pada hari ini mereka datang kepada kita dengan perwatakan yang baik, dengan kononnya memberi dana untuk tujuan membantu dakwah, ya.